Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Oke. Halo, halo. Halo, Halo, ya, iya, iya, Dok. oke. Mbak, ya. Umurnya berapa, Mbak? Ya. 26 26 tahun. tahun. 28. Dua. Oke. Dari Bangkalan Madura ya. Iya. Coba dijelaskan bagaimana keluhannya. Udah lama lama sih sih di buruk-buruk kayak kayak ngar ngar air air. terus Terus sering mimpi buruk. ya Sejak kapan? sejak Sejak masih masih sekolah sekolah SMA. SMA. Iya. Tapi Tapi setelah pas lihat lihat YouTube-nya YouTube-nya dokter, dokter, pas dokter dokter yang gitu, itu nggak nggak mimpi gitu, gigit lama. lama Ya lama udah nggak lama nggak mimpi 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 gitu itu terus setelah setelah dokter daftar yang dokter yang Rukia ke Mekto Sidoarjo. Sidoarjo. Setelah itu Setelah tuh itu saya tuh saya mimpi-mimpi mimpi-mimpi lagi lagi dok, dok, mimpi-mimpi mimpi-mimpi buruk buruk lagi. lagi. Selama Selama sampai sampai sini, sini sampai sampai semalam semalam mimpi-mimpi tertidur tertidur lagi. lagi. Dulu Mbak ini sering mimpi buruk, terus ngelihat channel YouTube saya, dengerin rukyah saya berarti ya. Iya. Ya. Ada reaksi waktu dengerin rukyah saya? Reaksinya Reaksinya mau mau muntah. muntah. Hah? Oke. Berapa kali tuh dengar rukyah saya di YouTube? Sering, Sering, tapi tapi udah lama udah nggak dengerin lama lagi. nah, maksud saya, apakah sekali dengar, terus bereaksi, terus malamnya udah nggak mimpi buruk lagi, atau berapa kali, terus gimana gitu maksudnya? Awal-awal nonton, Nonton, setelah setelah lama lama nonton nonton udah udah nggak ada nggak ada reaksi. reaksi. Oh, memang niatnya untuk merukyah diri sendiri ya, nonton YouTube saya itu. Iya, iya dong. Oke. Terus kenapa kemarin mau daftar rukyah grup di Sidoarjo? Kan udah nggak sering. Karena Karena rasanya rasanya tuh kalau kalau deket deket sama sama seseorang seseorang mau mau serius serius gitu gitu dok, dok, itu itu selalu selalu ada ada aja aja halangan. halangannya. Oh, ada keluhan lain berarti ya. Sering. Iya, Ya. keluhannya Keluhannya sebenarnya tuh sebenarnya di tuh di situnya situnya dok. dok. Oke, bukan mimpi buruknya yang utama ya. Ada dua-duanya. Dua-duanya dok. Dua-duanya. Mimpi buruk yang paling sering itu apa, Mbak? Kuburan. 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 Apalagi? Mama Hewan hewan buas buas gitu, gitu dok. dok. Hewan buas seperti apa? Dinosaurus? Ular. Ular. Sering Seperti mimpi. seperti ular gitu. Nah, sering mimpi apa? Dikejar ular. Iya. Iya. Katanya itu tanda mau dapat jodoh ya? Iya. Iya, dulu udah kesenengan dok waktu pas sekolah SMA gitu. Sama ya? Kan belum ngerti. Di sana kayak gitu juga ya? Iya, sama. Di sini tuh kayak gitu tuh. Sering mimpi ini katanya dikejar ular. Oh, berarti kamu mau dapat jodoh. Deh. Padahal itu tanda gangguan jin. Iya. Kalau mimpi bersama laki-laki sering, Mbak? Iya, gitu, dok. Oh, makanya. Pernah kamu mimpi laki-laki? Sering mimpi laki-laki terus ngayal gitu, dok. Kalau deket deket sama sama seseorang seseorang gitu mau niat serius terus tuh kan kayak kayak dibawa dibawa mimpi menghayal gitu gitu dok. dok. Setelah menghayal yang Oh, cowok tuh malah yang malah laki-laki. nggak jadi gitu Kalau yang laki-laki. laki-laki. Aduh, PHP ya. Ini siapa yang nemani? Teman teman saya. Temannya. Ini di rumah, Mbak? Iya, di ya, rumah. Itu dok, dok, mimpi. Ini di sini ada ini siapa yang ngomong teman saya teman saya
di sini dulu tadi Riz ya. Iya. Ya, dan itu punya orang tua, dan tapi bukan orang tua biologis ya, tapi orang tua angkat. Ini rumah siapa? Rumah saya. Oh, temannya membantu menceritakan di rumahnya dulu. Habis. Saya kira dia nyeritain rumah dia gitu kan? Saya jadi. Iya di sini. Oke. Mbak, ini ada berapa saudara? Tunggal dong. Tunggal. Nggak bisa lah saya nanya nih. Kan kalau misal ada saudara, kan saya mau tanya juga apa saudaranya juga terhalang menikah, kan gitu. Oke. Apakah dari silsilah orang tua ada yang jadi orang pinter, orang sakti? Ya itu kakek angkat. Kakek dipanggil bapak gitu dok. Apa dukun kak? Ya itu. Bukan. Cuman beliau punya keris gitu. Enggak pernah ngobatin orang. Enggak pernah yang aneh. Cuman dia punya keris. Punya yang lafat-lafat gitu dok. Oke. Sudah. Baiklah. Sekarang apa yang dirasakan mbak? Bentar dok. Ada lagi keluhannya. Ini pernah dok. Pernah. Dia pernah itu dok beramal-amal. Apa beramal soleh? Iya pernah. Maksudnya yang amal-amal yang apa di luar sunnah itu loh dok. Apa dia pernah dok baca Al-Qur'an untuk ini dinaikkan ya. Untuk ini bahkan pernah sholat dihususkan untuk seseorang, ini seseorang gitu dok. Sejak itu gangguannya makin parah. Terus habis itu malah gangguannya makin parah. Terus ke orang-orang yang kata orang pintar gitu. Oh, pernah pergi ke orang pintar untuk mengobati. Setelah mama, kan mamanya sudah almarhum dok, mamanya sudah meninggal dunia. Nah, setelah mamanya meninggal dunia itu semakin parah ya gangguannya. Gangguannya itu maksudnya mimpi buruknya. Mimpi buruknya dan sudah lama ya. Tidak ada laki-laki yang serius dok. Sudah hampir. Sejak SMA. Udah hampir 8 tahun dong. Galak kali ini. Enggak kak? Kenapa dok galak? Iya dok. Kan? Mana laki-laki berani kalau galak? Ya mbak, galak ya dia? Iya galak dok. Maaf saya bercanda. Sebentar ya. Sudah siap, Mbak. Sana pulang. Insyaallah, mari kita mulai. Bismillah. Sekarang apa yang dirasakan? Gemeter gitu dok. Kayak gemeter gitu. Takut kakak lihat saya? Takut. Enggak takut, cuman kayak susah gitu rasanya. Gemeteran dia dong, kedua. Oke, mari kita mulai. Bismillah. Sendawa dong. Sendawa? Iya. Dari tadi awal telepon udah bersendawa-sendawa dari tadi. Ya udah. Dari niat. Kalau ada jin di badan ini yang menghalangi dia menikah, yang memberi dia mimpi buruk, yang membuat dia was-was, yang mengganggu ibadahnya, terutama sholatnya, silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut. Keluar lewat muntah atau sendawa. Tolong tepukkan pinggangnya, Mbak. Tepukkan pinggangnya. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa.
Oke, dorong ke tengkuk, Mbak. Dorong ke tengkuk. Dorong ke tengkuk. Dari pinggang, dorong ke tengkuk. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar dan bersembunyi di tulang belakang, di tulang ekor, di kemaluan, di perut, di lambung, di dada, di tengkuk. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Iya, keluar semuanya. Keluar, tinggalkan badan ini. Keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar semuanya yang ada di wajah, yang ada di wajah, yang membuat orang tidak suka, yang membuat kelihatan jelek, kelihatan tua, yang ada di kepala, yang ada di tengkuk. Keluar semuanya dengan izin Allah. Keluar lewat mulut. Ah, apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Kayak sedih gitu, Dok. Ah, apalagi? Sudah. Kepalanya terasa berat? Enggak gitu, tapi terasa. Sebelah mana? Sebelah kanan. Ada rasa panas di badannya? Tidak. Ada rasa di pundak. Berat? Berat. Oke. Mbak, tolong duduk di belakangnya lagi. Letakkan dua telapak tangan begini, Mbak, di punggungnya. Mbak di tengah-tengah duduk. Nah, terus Mbak putar kayak gini. Iya, keluar. Keluar lewat mulut, keluar. Keluar yang menghalangi menikah. Apabila ada jin yang menghalangi menikah, yang tinggal di badan ini, yang membuat laki-laki tidak suka, yang membuat laki-laki tidak mau keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat muntah atau sendawa. Apabila ada jin yang bersemayam, yang bersarang di badan ini, yang menghalangi untuk menikah. Ya, keluar semuanya. Keluar lewat muntah atau sendawa. Keluar, tinggalkan badan ini. Keluar yang masih ada di lambung. Keluar yang tertahan di leher. Yang tertahan di leher, yang tertahan di leher, keluar semuanya. Ya, keluar dengan izin Allah. Tanya kentang. Oke, alhamdulillah. Tunggu, Mbak, tetap di belakangnya, Mbak ya. Siapa namanya nih, temannya nih? Lulu, Dok. Lulu. Ya. Lulu. Oke. Apa yang dirasakan sekarang, Mbak? Biasa, Dok. Hilang sedihnya. Hilang. Badannya jadi lebih ringan. Alhamdulillah, ya, Dok. Oke. Tapi lehernya apa masih ada yang nyangkut? Oke, dorong ya. Dari dada, dorong ke leher, terus ke mulut. Keluar sisa-sisa yang ada di leher, di tenggorokan. Keluar lewat mulut. Kenapa pergi?
kuat mulut. Mbak Lulu, tolong ambilkan air minum. Oh, udah. Oke. Silakan diminum. Bagaimana sekarang? Apa yang dirasakan? Panas tuh. Panas. Di mana? Di belakang. Masihkah ada rasa berat? Sudah. Maaf, apakah masih sedih? Tidak. Tidak. Apakah pandangannya jadi lebih terang? Iya, dong. Ah. Saya belum baca apa-apa loh ini. Wah, saya makin sakti berarti nih. Iya ya. Ini pertama kalinya nih. Saya belum baca apa-apa loh. Masya Allah. Jadi gimana? Udah selesai nih rukiahnya nih? Masa cuman kayak gitu ya? Oke, ayo. Ya udah, ayo 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 kita ini. Kita cek lagi. Semoga yang tadi itu benar-benar dia keluar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب الناس أذهب البعث واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البعث واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البعث واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'zik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arkik Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'zik min syarri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arkik Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'zik من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركيك. Tolong letakkan lagi kedua tangannya di punggungnya Mbak Lulu. Oke, lalu putar lagi seperti tadi. Putar, putar. Keluar yang ada di dada, yang masih ada di dada, yang ada di perut, yang ada di pundak, di kepala, di pinggang. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat muntah atau sendawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar sisa-sisa yang masih ada. Keluar yang tersangkut di leher. Keluar yang tertahan di leher. Keluar semuanya dengan izin Allah.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mbak Lulu, tolong tepukkan kepalanya di tengah-tengahnya. Tepuk-tepuk. Luar yang ada di kepala, yang ada di belakang telinga, yang ada di wajah, keluar. Semuanya keluar dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, cukup. Dadanya masih sesak? Ini masih ya? Dorong gini, dorong. Mbak Lulu, tolong pegang tengkuknya. Pegang tengkuknya terus pijet kayak gini. Keluar lewat mulut yang tertahan di leher. Yang tersangkut di leher, keluar. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilalladzina ahadtum minal musyrikin. 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 Keluar semuanya dengan izin Allah. Apabila ada jin leluhur, jin yang turun dari leluhur, yang sekarang mengikuti, mendampingi, yang menghalangi menikah, yang menghalangi kehidupan hari ini dengan izin Allah, kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Kalau kamu masih ada di badan ini, silakan pergi, silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Minum dulu, minum dulu. Ya banyak. Oke, apa yang dirasakan sekarang? Badannya lebih enteng gitu, Dok. Lebih enteng dari yang tadi ya? Ya. Apakah masih terasa panas? Di sekarang pindah ke depan. Mana? Belakang. Di perut. Di perut. Oke, letakkan tangan di perutnya. Terus dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Mbak Lulu, tolong pegang pinggangnya. Pegang pinggangnya, terus dorong ke atas sampai ke tengkuknya. Ulangi terus sampai dia keluar dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut. Keluar sisa-sisa yang masih ada di badan ini. Keluar lewat muntah atau sendawa. Luar yang ada di lambung, yang ada di dada, yang tertahan di leher.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kayak ada yang mau keluar, cuma nggak bisa keluar ke dalam lagi gitu dok. Siapa? Di perut. Siapa yang mau keluar tapi masuk lagi? Air mungkin. Ya, tujuannya kali itu. Dia masuk ke perut lagi. Oke, letakkan tangan di perut, tenang. Tenang aja, insya Allah dia akan keluar. Dorong pelan-pelan, dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Niatkan dalam hati, minta kepada Allah supaya dia keluar. Keluar yang ada di badan, keluar yang ada di lambung, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Keluar, ya, muntahkan, muntahkan, muntahkan. Enggak bisa, Dok. Dor. Ya, di mana dia, Mbak? Enggak bisa keluar, kayak ada yang enggak usah doa, enggak usah doa, kayak yang gitu, Dok. Rasanya tuh enggak boleh doa gitu, Ras. Oke, baik kita bereskan dia insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الحمد لله. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Keluar dia, Mbak. Keluar, Dok. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Nah, ini baru benar-benar plong nih. Kalau udah keluar, kan? Iya. Kayak pengen marah. Oh ya? Rasanya. Iya. Ada rasa berat? Di sini, di dada. Badan, kayak mau marah gitu, Dok. Badannya rasa membesar. Iya. Badannya rasa membesar. Jadi di dada. Dadanya. Ya, dorong, Mbak. Dorong ini. Keluarkan dia. Puk belakangnya, Mbak Lulu. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hilang? Hilang, dok. Alhamdulillah. Sendawa aja ya. Iya. Apa yang dirasakan sekarang? Kayak bahagia gitu, dok. Alhamdulillah. Kayak bahagia ya. Alhamdulillah, Allah berikan kebahagiaan kepada kalbunya. Iya. Masih rasa mau marah? Enggak, dok. Masih ada rasa nyangkut di sini ya? Enggak, cuman cendawa terus. Oke, ambil air minumnya. Buka tutupnya. Bacakan surah Al-Fatihah di situ, Mbak. Dekatkan ke mulutnya. Bacakan surah Al-Fatihah. Ya, minum, Mbak. Minum. Bismillah. Oke. Keluar sisa-sisa yang masih ada di perut, di lambung. Naik ke mulut, lalu keluar. Naik ke mulut, lalu keluar. Keluar lewat muntah atau sendawa. Dorong, Mbak. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Mbak Lulu, tolong bantu saya, Mbak. Tolong tepukkan lagi belakangnya, Mbak. Pundaknya, maaf. Ya. Putar lagi, Mbak. Si ada rasa berat, Mbak? Enggak, cuman sendawanya enggak bisa berhenti, dok. Ya, ini sisa-sisa aja berarti. Alhamdulillah. Oke. Sudah. Ini sisa-sisanya biasanya. Mbak, setelah ini, Mbak mandi air ruqyah ya, selama 12 hari ya, Mbak ya. Ya, untuk ini biar tuntas, biar rontok semua sisa-sisa. Cara rukiahnya, dok? Nanti saya kirimkan lewat WA ya. Oh, iya, dok. Gini, Mbak. Mbak. Misalnya gini. Ya. Misalnya Mbak punya rumah, terus rumahnya itu dimasukin ayam, misalnya. Dimasukin ayam ya. 10 ekor misalnya. Dimasukin ayam 10 ekor, dia tinggal di dalam rumah Mbak itu sudah 7 atau 8 tahun. 7 atau 8 tahun. Kira-kira gimana, Mbak, dalam rumahnya, Mbak? Kan? Kotor. Pasti kotor, kan? Ada kotorannya, bau, kan? Bulu-bulunya, tapak kakinya kotor rumahnya. Berantakan segala, kan? Sekarang ayamnya iya, ayamnya sudah dikeluarkan nih misalnya. Ayamnya dikeluarkan 8-8-nya. Apa 10-10-nya? Semuanya udah keluar.
sisa lah rumahnya tuh masih bau bau tai ayam, masih ada kotorannya, pas di perabotannya yang pecah harus diperbaiki, dibetulkan, dirapikan lagi ya kan? Nah, Iya. harus dibersihkan kan rumahnya kan? Nah, Iya. gitulah kira-kira. Kita sudah selesai rukyahnya, terus Mbak mandi air rukyah untuk menyempurnakannya lagi dengan izin Allah, oke? Okay? Oke Oke. ya, semoga Allah mudahkan ya. Semoga setelah ini juga Allah mudahkan dipertemukan dengan laki-laki yang saleh, Amin. yang apa Mbak, yang ganteng, yang kaya, yang dari keluarga baik-baik, ya, perfect lah udah itu. Semoga Allah pertemukan dengan laki-laki yang saleh menjadi suaminya. Amin. Kita cukupkan ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lulu, terima kasih.